Pernikahan di Indonesia memiliki berbagai macam tradisi di setiap daerah. Namun pada umumnya, para tamu yang datang ke pesta pernikahan membawa amplop yang berisi sejumlah uang. Namun ada tradisi yang berbeda dari Madura. Saat menghadiri sebuah acara pernikahan, sudah jadi kebiasaan umum bahwa para tamu akan membawa sebuah kado atau sumbangan. Baik itu berbagai macam peralatan rumah tangga, sembako, hingga uang tunai. Aksi seperti ini sudah menjadi kebiasaan umum yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun baru-baru ini ada sebuah video momen saat orang kondangan dan memberikan sebuah kado viral. Dalam video tersebut terlihat bahwa para tamu memberikan kado berupa baket tuang berukuran sangat besar yang membuat warga heboh dan juga kagum. Tidak hanya satu orang, namun ada beberapa tamu yang membawa kado pernikahan tersebut. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Lika Munir pada 11 September 2022. Awalnya dalam video terlihat bahwa ada seorang pria yang naik ke atas pelaminan dan memberikan baket uang berukuran besar yang terdiri dari lembaran uang Rp100.000. Namun ternyata tak hanya pria itu saja. Pada potongan video lain, ternyata sejumlah tamu lainnya juga turut memberikan baket uang serupa. Dalam potongan video lainnya juga memperlihatkan proses pembuatan baket uang tersebut. Video tersebut lantas viral dan menuai perhatian dari warganet.